Sahabat Mutiara Keluarga yang terkasih, hari ini saya belajar dengan ayam jago saya. Ayam ini betinanya mati saat telurnya menetas. Dan ayam jago ini memelihara anak-anaknya. Ini sesuatu yang tidak lazim. Karena ayam jago ini bisa memilih betina yang lain, tetapi diambil tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya. Dia mengalahkan egonya, dia mengasihi anak-anaknya. Yohanes 15 ayat 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayam jago ini mengajarkan saya bagaimana kasih bisa melepaskan ego. Kasih bisa meluruhkan kebencian dan kasih bisa meredakan kemarahan. Mari kita saling mengasihi. Semoga keluarga kita tetap dalam sukacita kasih.